Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum. Welcome back to Cengkih Channel. Terima kasih aku ucapkan kepada semua kerana sentiasa memberi support untuk channel ni. Dan aku juga ucapkan terima kasih kerana sudi menonton. Aku doakan supaya kita semua dalam keadaan yang sihat. Dan aku doakan supaya kita semua yang diuji dengan kesakitan diberi kesembuhan. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Hari ini akak nak kongsikan satu lagi cerita yang dikongsikan oleh Mak Piah. Di mana sebelum ni akak kongsikan kisah seram yang dialami oleh Mak Piah di negeri Kelantan. Tapi kali ni akak nak kongsikan apa yang di-share oleh Mak Piah, pengalaman seram yang dialami di negeri Pahang. Kalau korang nak dengar, korang kena stay dengan akak. Jom. Bismillahirrahmanirrahim. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Untuk perkongsian kisah seram Mak Piah kali ni, ianya berlaku di negeri Pahang. Mak Piah daripada Kelantan berpindah ke negeri Pahang. Mak Piah pindah ke satu kawasan perkampungan di mana perkampungan tu terletak agak jauh daripada bandar. Jadi perkampungan tu merupakan perkampungan yang agak terpencil dan perkampungan yang masih lagi belum begitu majulah. Jadi nak masuk ke kawasan rumah Mak Piah ni, memang dia ada satu je jalan yang menghubungkan di antara kampung tu untuk ke bandar. Jalan tu pula dia jalan yang agak kecil, bukan jalan yang besar. Maksudnya kalau nak lalui jalan tu, bila berselisih antara dua biji kereta, satu kereta kena menghimpit ke tepi macam tu. Jadi akak bagi gambaran bagaimana keadaan di kawasan rumah Mak Piah sebab pengalaman seram ni berlaku dekat rumah Mak Piah. Kali ni rumah Mak Piah merupakan rumah totally batu, tak ada papan. Kejadian ni kan berlaku latest tahun 2022. Sangat-sangat baru lagi kejadian ni berlaku. Jadi dalam keadaan sekarang ni, usia Mak Piah lebih kurang dah 60 lebih. Suami Mak Piah pun dah nak menjangkau 80 macam tu. So kehidupan Mak Piah ni dia lebih better daripada sebelum ni yang akak ceritakan. Okay, nak menuju ke rumah Mak Piah ni perlu melalui satu jambatan kecil tau. Jambatan tu bukan berdekatan dengan rumah Mak Piah, tapi dia agak dekat jugalah. Sebabnya rumah Mak Piah ni dia bukan betul-betul tepi jalan tau. Kena masuk selekoh untuk sampai ke rumah Mak Piah macam tu lah. Walau bagaimanapun, jambatan tetap berada paling dekatlah rumah Mak Piah lah, dekat jambatan tu. Jadi rumah Mak Piah ni pula dia berhadapan dengan padang bola. Di sebelah padang bola tu dia ada satu surau. Mak Piah dengan suami dia ni, rutin Mak Piah akan pergi ke surau setiap pagi sebelum azan subuh untuk menunaikan solat subuh berjemaah. Jadi sebelum tu akak bagi tahu lagi dengan lebih lengkap. Suami Mak Piah ni dek kerana usia dah pun agak-agak macam tak boleh nak
imbangkan badan untuk naik motor sebab suami Mak Piah ni pergi ke surau menaiki motor. Jadi disebabkan tak boleh nak imbangkan badan untuk naik motor, suami Mak Piah akan pergi sendirian dengan sebiji motor. Sementara tu Mak Piah akan menaiki sebiji basikal elektrik, basikal yang cas elektrik tu kan. Mak Piah akan bawa sendiri. Jadi masing-masing dengan kenderaan masing-masing. Kalau nak jalan kaki korang semput juga. Walaupun surau tu lebih kurang jarak dia satu diselangi satu padang bola je tau. Sebab dengan usia mereka memang agak penat. Satu hari, Kak masuk part seram yang berlaku bila satu pagi semasa suami Mak Piah nak pergi ke surau macam biasa, rutin macam biasa. Suami Mak Piah ni kebiasaannya dialah orang yang akan azankan setiap kali subuh. Boleh dikatakan memang hampir setiap kali subuh suami Mak Piah ni lah yang akan pergi dulu ke surau, buka segala-gala pintu surau semua, dia akan azankan dulu tau. Makanya suami Mak Piah akan pergi lebih awal daripada Mak Piah. Jadi semasa suami Mak Piah nak buka pintu rumah dia, dia nak langkah keluar daripada pintu rumah nak pergi ke surau, alangkah terkejutnya suami Mak Piah apabila depan mata dia tiba-tiba je ada lalu satu berbola api. Memang terang berbola api tu melintas betul-betul depan muka suami Mak Piah. Masa tu suami Mak Piah terkejut. Suami Mak Piah pun istighfar, astaghfirullahalazim, ya Allah astaghfirullahalazim, apa tu? Dalam fikiran fikir, apa tu yang tiba-tiba melintaskan depan mata? Tapi tak apalah kan. Kemudian suami Mak Piah ni meneruskan perjalanan dia, startnya motor apa semua, pergilah ke surau. Tak ada lagi rasa macam pelik ke, rasa nak meremang ke apa kan. Jadi selepas kejadian tersebut, keesokan harinya perkara yang sama berlaku. Tapi kali ni jarak berbola api tu lebih dekat melintasi pada muka suami Mak Piah, menyebabkan suami Mak Piah ni terkejut. Bukan terkejut kerana ketakutan, tapi terkejutlah orang dah berusia. Tiba-tiba benda lalu zap depan mata, lepas tu benda tu pula macam nyalaan bola api kan. Jadi memang agak terkejut. Lepas tu suami Mak Piah ceritakan pada anak yang memang tinggal dalam rumah tu dan ceritakan kepada Mak Piah. Tapi Mak Piah masa tu, bukanlah Mak Piah tak percaya, cuma Mak Piah excited tau. Excited untuk tengok perkara yang sama. Mak Piah terfikir, kenapalah aku tak nampak benda tu, kenapalah benda tu tak lintas depan mata aku. Dalam hati macam tu lah kan. Tapi Mak Piah ni dia macam berkeinginan tau, berkeinginan untuk tengok sendiri apa yang suami dia nampak. Sehingga hari seterusnya suami dia terkejut lagi. Hari-hari macam tu, so suami dia kejutkan pada waktu tersebut orang dalam rumah untuk masing-masing keluar nak tengok, pergi tengok pada apa yang dilihat. Tak ada, memang tak ada, memang tak nampak. Lalulah Mak Piah ni macam mendoakan lah, dia minta minta nak tengok juga benda tu, nak tahu juga apa benda tu kan. Jadi suatu pagi selepas suami Mak Piah ni dah memang pergi ke surau, lepas tu Mak Piah pula turun tergedek-gedek nak pergi ke basikal elektrik dia tu. Lepas tu nak start basikal elektrik dia apa semua, dalam hati ni Mak Piah masih lagi bertanya-tanya lah mana bendanya tak nak kelintas depan mata dia kan. So benda tu memang tak lintas depan mata Mak Piah. Jadi akak beritahu tadi nak masuk ke rumah Mak Piah kena lalui satu selekoh tau. Jadi nak ke surau pun kena keluar satu selekoh. Untuk masuk kawasan rumah Mak Piah ni kan dia agak jarak dengan jiran-jiran. Jadi Mak Piah naik motor elektrik tu, dia kena keluar pagar jauh. Lepas tu kena keluar pagar. Berdekatan pagar tu bukan dalam tanah Mak Piah, dalam tanah jiran sebelah yang memang tak pernah tinggal kat kawasan tu. Jadi sebelah tanah tu dia ada satu pohon pokok rambutan, besar pokok rambutan dia. Lepas tu Mak Piah macam biasalah, bismillahirrahmanirrahim, start dia punya enjin basikal tu, naik enjin basikal sampai simpang nak keluar pagar dia kan. Lepas tu bila nak sampai dekat pokok rambutan tu,
Alangkah terkejut Mak Piah sampai terhenti basikal Mak Piah tu. Sebab basikal tu bukannya laju sangat. Jadi boleh dikontrol dengan sangat mudah. Jadi Mak Piah nampak tau, dekat pokok rambutan tu ada satu susuk tubuh. Susuk tubuh yang memang besar korang. Besar seperti Bigfoot lah, macam tu lah orang katakan. Besar. Lepas tu susuk tubuh tu berbulu. Lepas tu susuk tubuh tu memiliki pandangan mata yang kita boleh nampak tau, cahaya daripada dua biji mata dia. Dia memerhati tepat ke arah Mak Piah. Apa yang Mak Piah boleh buat pada masa tu? Mak Piah bercakap Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu Mak Piah pun pulas dia punya basikal elektrik tu. Tak kira apa nak jadi pun jadilah, terus meluncur sampai ke simpang nak masuk ke kawasan rumah dia tu. Lepas tu terus masuk simpang nak pergi ke surau. Dalam hati Mak Piah istighfar, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Ini ke bendanya? Ini ke cahaya yang nampak apa bola api tu? Tapi Mak Piah ni macam dia tak nak tahu ceritakan perkara yang dialami tu kepada ahli keluarga Mak Piah ni. Biarlah kan, sebab dia dapat melepasi situasi pada hari tersebut. Kira alhamdulillah lah kan. Tapi untuk hari yang keseterusnya, kak tak sure hari yang keberapa, Mak Piah masih melalui kawasan yang sama. Dah lah, takkan nak lalu kawasan lain. Memang itu je lah jalan yang ada kan. So Mak Piah macam biasa start basikal elektrik dia. Husband dia memang dah pergi dulu ke hadapan. Lepas tu Mak Piah nak lalui kawasan tu. Keadaan bulan tu masih agak-agak terang, agak-agak gelap macam tu. Disuluhi dengan lampu basikal elektrik tu. Lepas tu Mak Piah ada terperasan tau, ada seekor ayam yang kecil, macam ayam kampung, yang terbang daripada arah pokok rambutan tu menuju ke arah Mak Piah. Masa tu Mak Piah terkejut. Mak Piah pun menyebut Allahu Akbar. Lepas tu Mak Piah pun istighfar banyak-banyak, selawat atas Nabi banyak-banyak. Itulah, itu kelebihan kepada Mak Piah. Mak Piah memang suka berzikir, alhamdulillah. Lepas tu Mak Piah nak meneruskan perjalanan dia. Dia tak peduli kan pasal ayam. Biasalah ayam kan. Alangkah terkejutnya Mak Piah ketika ayam tu terbang daripada pokok rambutan tu. Mak Piah mata dia auto terpandang dekat pokok rambutan tu yang dia nampak susuk tubuh sebelum ni tau. Kali ni Mak Piah stay nampak susuk tubuh yang sama, berdiri di tempat yang sama, memandang ke arah Mak Piah dalam keadaan yang sama. Cuma kali ni susuk tubuh tu seperti ingin melangkah ke depan. Apa lagi, Mak Piah pun cepat-cepat pecut basikal elektrik dia sampai ke surau. Bila sampai ke surau, kali ni Mak Piah tunggu keadaan tanah tu agak cerah sikit, baru Mak Piah balik daripada surau tu tanpa diketahui oleh suami Mak Piah pun kejadian tu. Kali ni Mak Piah kongsikan pengalaman dia dengan anak dia, dengan suami dia. Maka tersenyumlah pada Mak Piah ni, sebab Mak Piah nak tengok sangat kan berbola api tu macam mana. Tapi sebenarnya Mak Piah tak dapat tengok pun berbola api macam mana, sebab masa tu Mak Piah cuma nampak susuk tubuh yang memang hitam. Mak Piah kata hitam, sehitam-hitamnya, sampai tak nampak pun wajah, cuma nampak cahaya pada matanya tau. Tapi memang besar sangat berdiri dekat pokok rambutan tu. Bila keadaan tu Mak Piah dah share, dah kongsi, barulah Mak Piah flashback balik sebelum ni, semasa anak-anak Mak Piah zaman budak-budak lagi, orang kata sekolah menengah, sekolah rendah macam tu. Anak-anak Mak Piah ni perlu melalui jambatan kecil yang akak bagi tahu tadi untuk pergi mengaji. Suatu hari, kisah dia tahun bila kak tak sure, tapi pada ketika tersebut anak Mak Piah ni balik daripada mengaji. Sebab mereka ni mengaji selepas maghrib. Jadi bila balik tu dah main apa semua sampai isyak. Dan melepas isyak, seronok sangat main budak-budak kan. Lepas tu diorang tak sedar bila nak balik tu, masa tu lah diorang ni nampak, budak-budak ni nampak ada satu susuk tubuh yang sama tau. Susuk tubuh yang besar yang berada di atas simen. Dekat jambatan tu dia ada satu simen tau, simen di belah kiri, di belah kanan lah, yang mengutuhkan jambatan tu. Jadi
Susuk tubuh tu berada di atas simen tu, menghadap ke arah sungai dalam keadaan nampak badan je. Muka dia memang tak nampak, tapi susuk tubuh tu memang bukan manusia menurut kata anak-anak kepada Mak Piah ni. Tapi Mak Piah tak nak percaya benda tu. Mak Piah kata mungkin orang memancing kat situ. Kalau orang memancing, takkanlah tubuh dia sebesar-besar macam tu. Lepas tu badan dia macam berbulu, dia punya rambut melepasi daripada bahu dia, macam tu lah, macam bulu-bulu macam tu kan. Lepas tu Mak Piah mula flashback, dia mula teringat tau. Oh, jadi mungkin benda yang sama yang pernah dilihat anak-anak dia dah lama dah, dia dapat tengok kali ni tau. Okey, Mak Piah ingat lagi orang kampung dekat situ kan, di situ laluan utama, jambatan utama. Jadi dekat jambatan tu, sebelum nak melalui jambatan tu, dah ada satu pokok hutan tau. Pokok hutan yang sangat besar, kata Mak Piah. Ada juga orang kampung yang pernah nampak satu lembaga susuk tubuh macam manusia juga. Lembaga tu sangat besar sehingga lebih kurang sama tinggi dengan pokok tu. Maksudnya lembaga tu kalau nak dikatakan manusia, tak kalah setinggi pokok, setinggi-tinggi alam macam tu kan. Jadi selepas penduduk kampung tu nampak lembaga yang memang tinggi, besar, tinggi lampai tu, penduduk kampung tu dikatakan mengalami demam, terkejut. Sebab dia tak nampak pun rupa kepada lembaga tu. Tapi dia nampak jelas lembaga tu yang memang besar dan bukan manusia macam tu. Pernah juga penduduk kampung dekat situ nampak susuk tubuh macam lelaki, tapi badan dia agak gempal, agak besar, yang macam akak cakap macam Bigfoot tu macam tu. Berjalan tau, berjalan berlega-lega berada di kawasan jambatan tu. Jadi ada yang mengatakan itu penunggu jambatan tu. Tak pastilah kebenaran dia macam mana. Tapi salah seorang daripada anak Mak Piah, anak perempuan Mak Piah, merupakan anak tunggal lah perempuan Mak Piah, dia belajar dekat satu IPT di Shalom. So bila cuti semester, dia ajak member dia tau, member dia balik ke rumah dia, saja je lah ajak jalan-jalan apa semua kan. Disebabkan kampung tu tak ada perkhidmatan bas untuk masuk dalam kampung, so kalau mereka nak berjalan ke bandar, jadi mereka ni perlu berjalan kaki sampai ke bus stop. Bus stop yang memang terletak agak jauh jugalah daripada kawasan kediaman Mak Piah ni. Jadi mereka ni orang muda, remaja. Kata remaja tak jugalah kan, umur lebih kurang 21 tahun macam tu. Dia rasa seronok kawan datang ikut kan. So mereka pun berjalan lah pergi-pagi. Lepas tu agak-agak sebelum maghrib baru nak balik. Maknanya bas baru masuk dekat simpang luar tu. Jadi mereka jalan kaki memang bertemu dengan maghrib lah, hampir-hampir macam tu lah. Jadi bila keadaan tu dah jadi macam dah senja maghrib, masa tu salah seorang daripada kawan anak Mak Piah ni menangis tiba-tiba. Korang bayangkan lah, menangis meriau, lepas tu pegang tangan kawan dia ni, anak Mak Piah dia ni, dalam keadaan kesejukan. Lepas tu seret kawan ni jauh lagi ke rumah, jauh lagi ke rumah kan. Lepas tu berjalan cepat, tak lama dah. Anak Mak Piah ni dia dah biasa dengan situasi kawasan tu, maklumlah kampung dia kan. Tapi untuk kawan dia ni, kawasan kampung tu agak seram pada dia, ditambah pula kawasan kampung yang terpencil kan. So bila sampai kat rumah tu, kawan kepada anak Mak Piah ni bagi tahu dia tak nak keluar dah daripada kawasan rumah tu kecuali untuk balik ke kampus. Jadi dia tak nak dah pergi jalan-jalan untuk cuti semester dia tu. So dia nak stay je dekat rumah. Kalau berjalan pun dia nak ada transport, sebab dia tak nak jalan kaki dah lalui kawasan tu. Rupanya dia agak lemah. Dia sendiri akui dia agak lemah, dan dia mudah untuk nampak benda-benda yang orang lain sukar untuk nampak tau. Kawan kepada anak Mak Piah ni nampak perkara yang sama. Lelaki yang sama, dia kata lelaki lah, susuk tubuh yang agak kasar, berada betul-betul dekat simen yang akak cakap tu, tapi dalam keadaan yang masih memandang ke arah sungai tau. Tapi pada masa tu, alangkah terkejutnya pada kawan dia ni apabila dia melihat kepala lembaga tu berpusing tanpa memusingkan badan.
Macam mana kawan tu tak menangis? Macam mana kawan tu tak terkejut? Nak lari? Mungkin dia tak terfikir untuk lari. Sebab tu dia pegang tangan kepada anak mak piah ni untuk balik cepat ke situ. Jadi berdasarkan pengalaman-pengalaman ni, mak piah dapat rasakan kawasan tu macam benarlah apa yang dikatakan, jambatan tu berpenunggu. Dan untuk pengetahuan korang, semasa kejadian yang mak piah alami ni, kejadian yang latest ni, jambatan sedang dibaik pulih. Jambatan yang asal telah dirobohkan untuk dibina dengan jambatan yang baru. Ada yang mengatakan penunggu tu tak tahu nak ke mana. So dia memang berlega-lega di kawasan yang berdekatan, masih belum pergi terlalu jauh, masih stay dekat kawasan tu. Jadi inisiatif yang diambil oleh mak piah, suami dia dan ahli keluarga dia, kalau perkara tersebut tak mengganggu mereka, mereka takkan ganggu perkara tersebut. Abaikan, kita lalui kehidupan seharian macam biasa. Nampak dia, kita istighfar, kita selawat ke atas Nabi, kita ingat Allah, kita zikir, kita bacakan ayat kursi ataupun ayat-ayat yang kita boleh ingat pada ketika tu. Itulah akak cakap pelinding bagi kita orang Islam, ialah solat, zikir dan juga banyakkan ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi setakat ni saja perkongsian kisah seram daripada mak piah. Tapi akan ada satu lagi kisah seram yang dikongsikan oleh anak mak piah. Sebagai bonus track, akak akan ceritakan satu perkongsian yang disampaikan oleh anak mak piah, di mana kejadiannya berlaku di kampung tersebut juga. Tapi kejadian tu tak dijelaskan berlaku pada tahun bila. Okey, akak beritahu satu jalan je kan untuk menghubungkan kampung tersebut dengan bandar. Jadi untuk masuk ke kampung tu, dia ada satu selekoh, di mana selekoh tu memang semua orang kena lalui. Jadi apa yang berlaku sebenarnya dialami oleh kawan kepada anak mak piah, di mana kawan kepada anak mak piah ni, pekerjaan dia berniaga. Maksudnya akak fahamkan macam ni. Jadi dia nak dapatkan stok-stok sayur yang murah ni, kawan kepada anak mak piah ni perlu pergi ke Pasar Borong. Korang tahu kan? Pasar Borong biasanya dibuka lebih kurang pukul 3 pagi, melewat kepada pukul 7-8 pagi macam tu lah. Lebih kurang melanjut-lanjut sampai pukul 10 macam tu. Tapi untuk dapatkan stok yang segar, kawan kepada anak mak piah ni perlu pergi ke Pasar Borong seawal pukul 3 pagi untuk dapatkan sayur-sayuran yang ingin dijual. Jadi kejadian seramnya berlaku apabila kawan kepada anak mak piah ni, dia ada satu kenderaan, kenderaan biasa-biasa je, kenderaan yang agak orang kata buruk jugalah, tapi it's okay lah, sekurang-kurangnya dia ada daya usaha untuk bekerja. Jadi akak bagi gelaran ni sebagai Sudin lah, senang akak nak cerita tau. Sudin ni dia akan mulakan perjalanan dia daripada kampung tu, untuk keluar daripada kampung tu lebih kurang pukul 3 pagi. Kenderaan dia akan meluncur perlahan melalui selekoh yang akak cakap tadi. Walaupun Sudin dah sedia maklum bahawa selekoh itu biasanya akan menemui sesuatu yang mistik. Kawasan tu memang familiar, memang cukup terkenal, memang satu kampung tu tahu, selalu je ada penampakan Abang Chong dekat situ. Tapi untuk pemuda ni, Sudin, dia tak boleh lemah semangat, sebab dia memang akan pergi ke Pasar Borong seorang diri. So dia kena kuatkan semangat dia untuk cari rezeki, tetap perlu juga gigih cari rezeki. Jadi Sudin memulakan perjalanan Bismillahirrahmanirrahim dengan harapan tak akan jumpa dengan Abang Chong seperti mana yang diceritakan. Dalam keadaan macam tu, Sudin tetap berhati-hati. Alis mata Sudin tetap memerhatikan kiri, kanan, kawasan berdekatan, kawasan selekoh tu, supaya Sudin dalam hati dia cakap, janganlah terjumpa, janganlah terserempak macam tu kan. Bila melalui kawasan tu dalam keadaan yang selamat, alhamdulillah, syukur tak jumpa kan. Tapi satu hari Sudin telah diuji dan diduga apabila Sudin bukan sahaja nampak Abang Chong dekat situ, tapi Abang Chong melintas
di depan kereta dia, betul-betul depan kereta dia tu, sehingga memaksa Sudin untuk melanggar kepada Abang Chong tu. Dahlah dia nampak itu memang Abang Chong. Malahan pula dia melanggar Abang Chong tu, terasa masa tu bergegar pada kereta Sudin ni. Tapi Sudin tak berani dah nak turun daripada kereta nak tengok. Sudin tetap mematikan kereta, mematikan pergerakan kereta lah, bukan enjin kereta tau. Dia berhentikan kereta kat situ. Dalam masa yang sama dia jenguk juga kat luar, dia jenguk juga dekat depan. Dia tengok memang tak ada apa-apa pun dekat situ. Sedangkan dia yakin yang memang dia dah langgar sesuatu, dan sesuatu tu memang dia nampak jelas itu adalah Abang Chong. Jadi Sudin tekad dia nak teruskan perjalanan dia. Dia nak drive juga. Pada waktu tu dia tak nak peduli apa yang dilanggar. Mungkin dia kata dia terlanggar binatang yang lalu kat situ kan. So masa dia nak drive tu, korang bayangkanlah, terasa atas bumbung kereta Sudin ni seperti ada sesuatu yang berbunyi lah. Kalau kata kereta yang agak lama, agak buruk kan, dia punya besi tu berbunyi macam ada sesuatu yang bergolek kat atas tu, macam tu. Lepas tu Sudin nak buat apa sekarang ni? Sudin nak stop ke Sudin nak teruskan? Sudin buat keputusan untuk teruskan. Sampai bila dia teruskan kenderaan dia tu, Abang Chong tu memang menurun daripada cermin, bergolek kat cermin, bergolek terus jatuh. Lepas tu Sudin bismillahirrahmanirrahim, dia tetap gagahkan juga, apa nak jadi jadilah, dia terus pecut. Bila dia pecut, masa tu lah Al-Fatihah keluar, An-Nas keluar, apa saja yang terlintas daripada fikiran dia, dia baca sepanjang perjalanan dia nak keluar lebih jauh lagi ni, nak keluar melalui kawasan-kawasan hutan ni tau. Tapi alhamdulillah, selepas pada dia tekad tinggalkan perkara yang bergolek atas kereta dia tu, dah tak ada dah terasa depan dia ke apa semua benda tu tau. Jadi dalam keadaan berhati-hati tu, hari tu dia pergi balik tu, dia memang agak terkejut. Dia memang agak dedor-dedor. Terasa lah kalau kita lalui situasi yang sama, kita akan rasa macam meremang lah, macam tu kan, rasa macam seram sejuk macam tu kan. Tapi lepas tu Sudin dia minta bantuan daripada ahli keluarga dia, kawan dia ke, untuk temankan dia bila dia nak pergi ke Pasar Borong untuk waktu yang terdekat tu. Sehinggalah Sudin merasakan diri dia cukup kuat, dah cukup yakin untuk bawa kenderaan tu sendirian. Maksudnya dia dah lupa dah kejadian tu. Barulah dia akan pergi ke Pasar Borong tanpa minta tolong dengan sesiapa. Jadi itulah bonus track yang akak nak sampaikan. Okey korang, apa yang baik sama-sama kita ambil jadikan teladan, apa yang buruk sama-sama kita jadikan sempadan, dan yang paling penting ingat Allah, ingat Rasul kita. InsyaAllah hidup kita, diri kita akan jadi lebih kuat. Terima kasih korang. Bye. Assalamualaikum. Terima kasih dengar. Jangan lupa subscribe. Bye.